Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sekilas Info Persib. Jangan lupa like, komen, dan subrek terus bagikan beritana. Hasil Liga 1 Mark Klok jadi pahlawan, Persib tekuk Arema FC dan gusur Persija. Persib Bandung berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0 pada laga pekan ke-26 Liga 1 2022/2023 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, pada Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Hasil ini membuat Persib Bandung menggusur posisi kedua di klasemen milik Persija Jakarta. Maung Bandung tercatat mengumpulkan 52 poin dari 25 laga. Sedangkan Persija Jakarta sendiri berada di urutan ketiga dengan raihan 50 poin. Sementara puncak klasemen masih ditempati PSM Makassar berkat capaian 53 poin. Jalannya pertandingan, pada kesempatan ini, Persib Bandung memegang kendali permainan di awal laga. Sebuah peluang pun langsung didapatkan ketika pertandingan berjalan 2 menit. Dari sisi sayap kanan, Ciro Alves melakukan tusukan ke dalam kotak penalti Arema FC. Aksi tersebut diakhiri dengan sepakan keras. Beruntung bagi Arema FC, Teguh Amiruddin mampu menahan datangnya bola. Arema FC gantian memperoleh peluang pada menit ke-6 melalui tendangan bebas usai Rizky Dwi dilanggar oleh Rezaldi Hanusa. Hanya saja, Rizky Dwi yang menjadi eksekutor belum mampu mengirimkan bola ke arah yang tepat. 3 menit berselang, Teja Paku Alam melakukan penyelamatan dengan mengamankan bola hasil tandukan Abel Camara. Ricky Kambuaya diganjar kartu kuning usai melanggar Renzi Yamaguchi pada menit ke-16. Tendangan salto Beckham Putra pada menit ke-19 masih belum tepat sasaran. Sepakan keras David Da Silva pada menit ke-37 hanya membentur tiang gawang. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. Sundulan Sergio dari jarak dekat hanya melambung di atas mistar gawang Persib pada menit ke-53. Persib Bandung memutuskan tenaga baru pada menit ke-61. Beckham Putra dan Ricky Kambuaya digantikan oleh Ezra Walian dan Abdul Aziz. Gol yang ditunggu-tunggu Persib Bandung akhirnya lahir pada menit ke-66. Gol tersebut dicetak oleh Mark Klok. Dari luar kotak penalti, Mark Klok melepaskan tendangan keras yang menghujam masuk ke pojok kanan gawang Arema FC. Skor 1-0 untuk Persib Bandung bertahan hingga pertandingan diakhiri.